My name is Bond. James Bond. Sampai air ini mendidih. Oke, nanti setelah air ini mendidih akan kita masukkan umpan tersebut ke dalam. Oke, nah ini teman-teman airnya sudah mulai mendidih. Bisa kita masukkan ke dalam. Siap-siap. Seperti ini caranya, teman-teman. Nah. Jadi direndam, jangan sampai bocor. Oke, kita masukkan. Oke, ini bisa di sekitar 5 sampai 7 menit untuk merebus umpan ini. Oke, nanti kita tunggu saja sampai airnya mendidih dan baru kita angkat setelah 7 sampai 5 menit. Nah, ini airnya juga jangan terlalu penuh, apinya juga jangan terlalu besar, cukup segini saja. Kita aduk-aduk umpan tersebut. Nah, kita balik. Nah, seperti ini. Oke, kita balik lagi supaya umpan ini rata ya, matangnya rata. Ya, ini cukup, ini sudah hampir 10 menit. Kita rendam dulu, kita aduk lagi. Dia matangnya ke kuning-kuningan karena bahan-bahan yang kita pakai tadi adalah susu, telur ayam. Nah, ntar kita angkat. Setelah itu nanti kalau di empang boleh kita pakai deho atau pakai esen, cukup satu tetes untuk satu plastik, karena kalau terlalu banyak itu akan mengakibatkan ikan pada kabur untuk esen. Oke, kita akan angkat ke tempat wadah yang telah disiapkan. Kita letakkan di tempatnya. Oke, nanti kita tiriskan. Jadi teman-teman nanti bisa ditaruh di kulkas juga bisa. Setelah tiris, silahkan masukkan ke kulkas. Kapan teman-teman mau mancing, silahkan dihangatkan kembali dengan air panas. Tiriskan saja sampai benar-benar umpan tersebut sudah tidak panas lagi ya, sampai dingin. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Umpan yang tadi direbus. Tinggal kita masukkan deho dan juga kinoi.